بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, yang dikasihi hadirin hadirat muslim muslimat sidang jemaah, sekali lagi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dipanjangkan umur, diberi afiah, sama-sama dapat hadir ke masjid walaupun suasana sudah berubah dah. Suasana yang ketara Ramadan dan juga selepas Ramadan. Ambil mari baru ni penuh, subuh pun penuh. Ini maghrib kurang dah. Jadi tajuk kita malam ni sebenarnya tentang jihad. Tengok kehadiran begini lemah nak kecik tentang jihad. Tapi inilah hakikat hadirin. Inilah hakikat. Inilah yang mana kita kena bina ibrah daripada peperangan Uhud. Yang mana Allah SWT letak dalam Quran ni peperangan yang pertama. Badar peperangan yang pertama Allah Taala letak dalam surah Al-Anfal. Kemudian dia dalam surah Taubah, peperangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Anfal Taubah. Peperangan paling peperangan mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat Badar, dan peperangan yang akhir Nabi terlibat Tabuk. Anfal dalam suratul Anfal cerita tentang peperangan Badar. Selepas suratul Anfal suratul Taubah cerita tentang peperangan Tabuk. Adapun peperangan Uhud dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran juzuk keempat. Surah yang mana? Kedua selepas Fatihah. Baqarah Ali Imran. Dalam tu cerita panjang lebar daripada Allah SWT tentang apa yang berlaku di Uhud. Maknanya ibrah daripada peperangan Uhud ini Allah SWT letak dahulu daripada peperangan Badar dan juga peperangan lain. Dia bukan sahaja-sahaja. Dia benda ni berkait dengan kita. Berkait dengan kita. Dan ini ciri umat ni dalam surah Ali Imran lah. Allah Ta'ala bagi tahu kuntum khaira ummah. Kamu ni sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Kita ni umat yang mana Iqbal bagi tahu dalam syair dia. Umat yang mana bagi kesan pada orang lain, bukan umat yang terkesan. Dan ciri tu memang ada pada umat ni. Dan walaupun kita sudah jatuh hampir 100 tahun dah, dah khilafah Islamiah telah jatuh, dan kita boleh tengok apa yang menyebabkan, apa yang kerugian daripada kejatuhan orang Islam, daripada pemerintah Islam, apa yang telah rugi. Rugi manusia, orang Islam sendiri rugi, dan manusia secara keseluruhan berada dalam kerugian. Yang ganti Islam tamadun barat, kita bagi tahu sudah 100 tahun dah dia ganti Islam. Dak kita baru jatuh 100 tahun, kita daripada zaman Nabi sampai kan dak 1000 lebih dak kita sudah pegang dunia sebenarnya, baru 100 tahun jatuh. Tapi kita sudah tengok tamadun barat memang tidak ada kemampuan, tidak ada kemampuan untuk bina manusia, dan kedudukan mereka sebenarnya ke arah menjunai jatuh. Ke arah jatuh. Rumah institusi rumah tangga jatuh. Nilai-nilai keadilan jatuh. Nilai-nilai kebenaran pun jatuh. Jatuh. Dan mereka tidak ada formula, tidak ada kaedah untuk bina. Menjunai jatuh.
Tapi masalah-masalah kita, masalah berada pada orang Islam. Dari sudut fikrah memang kita sentiasa tak pernah jatuh sebenarnya. Dari sudut fikrah kita, walaupun Islam dijajah, negara Islam dijajah, orang Islam dijajah, jadi tak kebenaran masih berada bersama dengan kita. Tak fikrah tu ada bersama. Seperti mana Nabi kita la tazalu taifatun min ummati zahirina 'alan haq atau kama qala alaihi salatu wassalam. Terus menerus satu golongnya di kalangan umat ni akan sentiasa berada dalam kebenaran. Kebenaran itu dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa wujud, sentiasa ada orang yang perjuangkan. Dan ini benda yang maha yang ada pada kita yang tidak ada pada barat sekarang. Dan mereka tidak tahu maksud hidup. Fikrah yang tidak ada pada mereka, mereka tidak tahu untuk apa mereka di mana manusia dijadikan atas dasar apa. Tak tahu. Dan mereka tidak tahu hakikat kehidupan mereka di dunia ini dan kehidupan selepas mati. Mereka tidak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan sejelas-jelasnya. Dan ini satu musibah, satu musibah bagi mereka, bagi mereka. Dan benda tu ada pada kita. Cuma oleh kerana kita sekarang ni jatuh hadirin, nak bangkit, maka Allah Taala tidak akan bagi mudah-mudah hadirin, tidak akan bagi mudah-mudah. Ini sunnatullah dah, sunnatullah dah. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita tadabbur Quran, Allah SWT nak ternaikan Nabi SAW. Bayangkanlah, tengok kita sebelum kita bincang tentang Uhud hadirin, Nabi SAW, ketika mana Allah Ta'ala utuskan keadaan Nabi SAW, keadaan umat ni, keadaan manusia lebih tu daripada kita sekarang. Kita optimis ni, tengok ketika mana Allah Ta'ala utuh Nabi di Mekah hadirin, keadaan masyarakat lebih tu daripada kita ni, lebih tu para sahabat. Dia tengok kan bagaimana Nabi bina dalam masa 23 tahun. Tak, dalam masa 23 tahun bagaimana Nabi dapat bina satu generasi yang cukup hebat sehingga Rom dan Parsi jatuh, dua empayar besar jatuh. Ambil yang tiba, ambil yang tiba. Cuba hayati, dia kena renung. Tak, Allah SWT utuskan Nabi seperti mana kita maklumlah qadah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang mana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, keadaan masyarakat begitu teruk. Begitu teruk. Mana rosak belaka dari sudut agama rosak. Dari sudut muamalat rosak. Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, cara perkahwinan di zaman jahiliah ada lima. Lima jenis nikah. Salah satunya seperti mana kita lah ni, sama. Daripada zaman Nabi Ibrahim sama. Mana gambarnya suasana muamalat begitu teruk. Dan Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, di antara pernikahan jahiliah ni lagu mana? Satu orang wanita, satu orang perempuan bila dia nak berkahwin hadirin, dia letak, dia pacak dia rumah dia. Sedia untuk mengawal dengan mana-mana orang. Bayar kan? Tak, dia pacak buat alamat bahawa dia bersedia untuk berkahwin dengan mana-mana orang. Jadi mana-mana orang lelaki boleh masuk. Tulis nama, kena register nama. Hari bulan berapa? Tak, rumah mana, alamat mana, IC mana, tak. Lepas tu dia boleh tidur sekali. Dia akan tidur dengan semua lelaki sehingga dia mengandung. Sehingga dia mengandung. Bila mengandung, maka yang buat keputusan perempuan tersebut. Dia tengok senarai-senarai lelaki yang telah tidur dia dengan dia ni, maka perempuan tersebutlah yang menentukan siapa dia anak bagi kandungnya dia ni. Maka bila dia kata lelaki ni, maka lelaki tu kena bertanggungjawab bank dia. Begitu teruk. Tak, jahilah ketika mana Nabi diutuskan. Lepas tu dari sudut zina tu, sampai selepas Islam pun ada seorang anak muda sahabat Nabi jumpa naik atas masjid, jumpa Nabi, ya Rasulullah, izinkanlah saya berzina. Bayangkanlah mana pergi jumpa Nabi minta nak berzina. Mana keadaan yang begitu teruk. Tapi Allah SWT telah utus Nabi. Nabi telah buat usaha 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah sehingga dapat lahir generasi yang cukup hebat. Yang cukup hebat. Bina manusia dengan agama, dengan wahyu. Dan Nabi yang mana Allah Ta'ala sifatkan dalam Quran, alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Iaitu orang yang mana mengikut seorang Nabi yang ummi. Allah Ta'ala sebut Nabi ni sifat dia ummi. Ummi ni apa ni? Kita ambil terjemah dalam Quran. Khilaf ulama ni kita letak tepi. Allah Ta'ala sendiri bagi tahu makna ummi,
seperti mana dalam surah Baqarah, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amani. Ummi dalam Quran Allah Taala bagi tahu ketika mana ayat tu di Allah Taala sifatkan orang-orang Yahudi. Dan Allah Taala panggil ummi pada Yahudi. Ummi ni orang yang mana la ya'lamuna al-kitab, tidak tahu langsung tentang kitab. Mana tidak ada maklumat tentang kitab ke apa, kitab wahyu. Ni ummi. Ummi ni orang yang mana tidak mengetahui tentang kitab apa-apa, kitab wahyu. Ni ummi. Jadi Allah Taala sebut nabi, nabi ni yang mana tak tahu. Sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi sendiri bukan setakat tak tahu baca, tak tahu nulis. Nabi tak tahu tentang Taurat, tak tahu tentang Injil. Tak ada maklumat langsung. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat, Allah Taala pun sebut huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasul. Para sahabat pun ummi juga. Ummi. Tak reti baca, tak reti nulis, itu nombor dua. Nombor satu, mana para sahabat ni Allah Taala gelar ke ummiyin, nak bagi tahu kepada kau sebab para sahabat tidak tahu langsung tentang Taurat, tentang Injil, tentang kitab-kitab sebelum ni. Jadi nabi yang tidak tahu, tidak ada ilmu sebelum ni tentang wahyu. Dan para sahabat tidak ada ilmu tentang wahyu sebelum ni, tentang kitab. Mana tidak ada maklumat, bangsa yang tidak ada kaitan dengan wahyu tadi boleh bayar kan? Tak. Mana lepas tu sabit pula dengan hadis, tak reti baca, tak reti nulis. Bagaimana nak bina? Sebab tu keadaan kita jauh lebih baik. Keadaan kita jauh lebih baik. Keadaan kita. Nabi yang ummi, para sahabat yang mana tak reti baca, tak reti nulis, bagaimana nabi nak bina orang lagu ni? Mana Allah SWT uji nabi dari satu zaman ketika mana nabi diutuskan, situasi dia kita nak bagi tahu jauh lebih teruk daripada kita. Jauh lebih teruk daripada kita. Tapi selepas tu, tak selepas 23 tahun, bagaimana para sahabat dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benda ni tak berlaku satu hari satu malam. Kalau sebab tu, kalau nak tahu lagi baca Quran. Quran tu bukan sekadar wahyu yang diturunkan. Dia daripada Quran tu dia ada cerita, dia ada sejarah. Sebab tu di antara cara nak tadabbur Quran, cara nak tafsir Quran, dia kena tahu asbabun nuzul kan. Tahu asbab. Asbabun nuzul ni berkaitan dengan sejarah lah. Sejarah ayat tu diturunkan kenapa? Sebab dia kena tahu, tidak dapat tidak. Kita kena tahu supaya kita dapat gambarnya bagaimana ketika ayat ni diturunkan. Maka sejarah perlu diketahui. Sebab tu kalau kita tidak tadabbur Quran, bila kita dengar para sahabat sebut surah sekian-sekian begini-begini kan, kalau kita tidak hayati, kita tidak faham. Seperti mana kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, kata sahabat-sahabat yang lama, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata Abu Musa al-Asy'ari, berkenaan dengan apa dia? Dalam Quran ini dia ada surah Hawamin. Surah Hawamin. Surah Hawamin. Dia ada 7 surah Hamim. Bermula dengan Hamim. Hamim wal kitabil mubin. Ada 7 surah. Allah Ta'ala mulakan dengan Hamim. Bila siapa surah tu kan? Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amir, Abu Musa al-Asy'ari, mereka akan puji surah ni, mereka kata apa? Ini di bajul Quran. Ini surah yang mana merupakan perhiasan bagi Quran. Quran itu sebuah Quran kan? Tak. Surah Hawamin ni merupakan perhiasan bagi Quran, bagi mereka. Kita kan bila dengar daripada para sahabat, maksud perhiasan ni gapo dia? Kita sekadar bila dia bagi tahu, sahabat bagi tahu pada kita bila riwayat sahabat pada kita, kalau kita tidak hayati, kita tidak akan dapat faham. Tapi bila kita tengok sejarah, baru kita dapat faham. Paling kurang pun tanggap mana sedikit sebanyak apa bila dikatakan berkenaan dengan ada surah-surah bagi sahabat ni, dia bagi kesan. Dan nak surah Hawamin yang kita sebut tadi, bapa sahabat bagi tahu ini adalah surah yang mana disebut sebagai perhiasan Quran, di bajul Quran. Sebab ketika mana surah itu diturunkan, sahabat berada di Mekah kan? Suasana sahabat ketika mana di Mekah kan, seperti mana kita maklum, bila kena kata keluarga Yasir dibunuh, dia surah itu sendiri dia bagi nostalgia. Surah itu dia ada nostalgia. Sebab itu para sahabat bila sampai surah ni juga, oh, mereka akhir mana dibaca dengan teringat kenangan-kenangan lama. Hak tu tak ada pada kita. Hak tu kita tak boleh nak faham. Tak. Ya, kalau kita nak suruh takrib untuk suruh kita berfaham tadi. Tak, seperti mana para sahabat kan.
Seperti kita, kita ada juga, cuma kita bukan dengan Quran, kita ada hubungan dengan benda lain. Kalau kita, sebab kita punya nak benda lain ke tak? Tak. Sepuluh orang zaman dulu lah. Tak. Kalau orang zaman hamba ke, umur kat 40 ni hari ni, zaman-zaman muda-muda dulu ke, lagu-lagu top ke, ekspedisi, gapo-gapo. Ni bagi kenangan. Kalau orang lama lagi, lagu lama lagi. Mana bila dia dengar lagu tu, dia bukan sedap lagu tu, bukan kerana lagu tu. Kerana bila dengar je lagu tu, dia mari kenangan-kenangan lama. Jadi untuk gambarkan, yang menyebabkan lagu tu bagi kesan pada dia, sebab lagu tu mengingatkan dia pada kenangan-kenangan yang mana dia hadapi. Dia setiap orang dia akan rasa. Daripada sahabat pun dengan Quran ni, dia ada. Sebahagian surah ni, dia bagi kesan pada sahabat dari sudut tu. Dari sudut. Dan kita nak bagi tahu sebenarnya, kalau kita nak hayati Quran, dia ada kaitan dengan sejarah. Dia ada kaitan dengan sejarah. Sebab Allah SWT sendiri pun tak rakalkan peristiwa-peristiwa yang penting sebagai iktibar, sebagai ibrah kepada umat ni dalam Quran. Seperti mana surah Ali Imran berkenaan dengan Ghazwah Uhud, berkenaan dengan peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Cerita tentang Uhud ni, ini cerita yang mana sangat besar. Cerita yang sangat besar. Di antara ibrah yang mana kita boleh ambil iktibar bila nak berlaku peperangan Uhud. Dia peperangan Uhud ni bukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peperangan Uhud ni berlaku ni hadirin. Allah Taala tidak tentukan berlaku di Madinah ke berlaku di Bukit Uhud. Nabi SAW bila melibatkan perkara yang melibatkan orang ramai hadirin, tak, maka perintah Allah seperti mana dalam surah Syura, kan? Surah Syura pun surah Hamim tadi juga. Allah Taala perintah gapo dia? Wa amruhum syura bainahum. Nabi musyarat. Bab perang ni melibatkan orang ramai, melibatkan para sahabat. Jadi untuk peperangan Uhud ni, tak, Nabi mulakan dengan apa? Bukan dengan keputusan Nabi, bukan dengan wahyu, bukan daripada ketua wahyu daripada Nabi SAW. Tidak. Nabi musyarat. Dan ini asas dalam pengurusan pentadbiran Islam ni, ini asas dia, musyarat. Musyarat. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi tahu, "Ma min ahadin aktsaru musyawaratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Al-kama qala alaihi, seperti mana Abu Hurairah bagi tahu pada kita. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah lihat aku tidak pernah lihat siapa-siapa pun yang lebih banyak musyawarah dengan sahabat dia lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah bila melibatkan perangai seperti mana perangai Uhud ni, dan orang Mekah mari nak serang Madinah ni. Orang Mekah sebab tak puas hati dengan Badar, apa yang berlaku daripada Badar tu, kekalahan daripada pihak Quraisy, maka tahun seterusnya tu mereka datang untuk serang Madinah. Jadi bila Nabi dapat berita tu, Nabi musyarat dengan para sahabat. Jadi anak-anak muda di kalangan para sahabat ni semangat, yang mana tidak dare dengan Badar tu. Jadi mereka syur pada Nabi, mereka bagi musyarat pada Nabi, kita sambut dia di luar Madinah lah. Sambut di luar Madinah. Nabi nak sambut dalam Madinah. Mana Nabi nak bertahan di Madinah, sebab kalau bertahan di Madinah boleh guna semua orang Islam. Tak, boleh guna wanita, boleh guna semua orang. Tak, sebab orang Islam sikit, musuh mari banyak. Musuh mari banyak. 3,000 tak, mari nak serang Madinah. Mari nak serang Madinah. Jadi bila musyawarah, majoriti pilih keluar, maka Nabi ikut. Nabi ikut. Nabi ikut. Nabi ikut musyawarah. Maknanya Nabi buat keputusan peperangan Uhud ni musyawarah. Yang lebih menarik, akhir dan peperangan Uhud pun Allah SWT nasihat pada Nabi, teruskan musyawarah. Qabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Akhir peperangan Uhud, selepas selesai Allah Taala kritik apa yang berlaku pada peperangan Uhud, seperti mana kita maklum hadirin, Allah Taala turunkan ayat sebab berlaku apa yang telah berlaku. Berlaku pelanggaran perintah Nabi, wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana munafikin, apa yang telah menyebabkan berlaku. Allah Taala nasihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Supaya teruskan musyarat. Supaya teruskan musyarat. Dan sebab apa? Sebab benda ni penting. Dan ni penting. Sebab musyarat ini musyarat ni bukan saja-saja perintah Allah dah. Dia satu alat yang digunakan untuk menyatukan umat. Menyatukan umat. Untuk menyatukan umat. Kita ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila nak berlaku peperangan Uhud,
Maka Nabi mulakan dengan mesyuarat. Nabi mulakan dengan mesyuarat. Dan Allah SWT gambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambar kepada kita dalam surah Ali Imran. Saya ana ambil daripada surah Ali Imran. Imran ni bila Nabi mesyuarat dengan para sahabat tentang peperangan Uhud, bagaimana nak pergi, jadi majoriti sure untuk sambut di luar, maka Nabi terima, Nabi buat persiapan. Allah Taala turunkan wahyu dalam peperangan Uhud kan. Allah Taala turunkan wahyu bahawa malaikat akan diturunkan, 3000 malaikat akan diturunkan, jaminan daripada Allah SWT, 3000 malaikat. Bahkan Allah Taala kata wa in tasbiru wa tattaqu, sekiranya kamu bertakwa dan sabar, Allah Taala akan turunkan 5000 ditambah dalam peperangan Badar, 1000 malaikat. Peperangan Badar surah Anfal kan, Allah Taala bagi tahu 1000 malaikat diturunkan. Perang Uhud 5000, musuh 3000, orang Islam 1000, kau keluar, keluar 1000. Ha ni hasil daripada mesyuarat. Allah Taala turunkan wahyu bahawa 5000 malaikat akan bantu kamu, akan bantu kamu. Cuma mukaddimah dalam peperangan dalam surah Ali Imran, Allah Taala mulakan dengan ayat taubat ni, sebab ketika mana ayat ni diturun, peperangan Uhud telah selesai. Peperangan Uhud telah selesai dan berlaku kesilapan di kalangan para sahabat telah, yang telah melakukan kesilapan. Jadi ayat mula-mula sekali selepas Allah Taala bagi tahu, bagi jaminan tentang 5000 malaikat akan turun. Kalau kita baca Quran, Allah SWT turunkan ayat berkenaan dengan gabuan, berkenaan dengan istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Pujuk dulu. Sebab surah Ali Imran diturun ayat berkenaan dengan peperangan Uhud ni, turun selepas perang Uhud. Berlaku apa yang telah berlaku dah. Jadi sahabat rasa tertekan dah. Jadi Allah Taala turun nak kritik, sebelum Allah Taala kritik, Allah Taala ayat dulu. Allah Taala ampun berlaku dah. Selesai berlaku dah. Sebab tu ayat atas tu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah minta keampunan daripada Tuhan kamu, yang mana Allah Ta'ala akan bagi syurga luahnya, lebar dia 7 petala langit, ardu hassamawat wal ard, lebar dia. Allah Ta'ala targetkan supaya istighfar, minta ampun dengan Allah SWT. Dan Allah Ta'ala bagi jaminan keampunan, ayat boleh lebih kurang semuka target supaya istighfar pada Allah SWT, minta ampun, minta ampun. Kemudian barulah Allah Ta'ala dedahkan, Allah Ta'ala dedahkan. Sebelum tu Allah Ta'ala pujuk dia. Ini biasa, proses dalam perjuangan ni berlaku kematian, berlaku luka-luka, itu biasa. Bahasa dia dah dalam perangan. Dan Allah Ta'ala bagi tahu hikmah apa ada mati. Sebab sahabat terkejut kan. Perang Badar ada 313 lawan 1000, dapat kemenangan yang besar. Kematian daripada pihak orang Islam sikit, kematian daripada pihak musuh ramai. Perang Badar tak ada senjata. Perang Uhud 1000 malaikat diturunkan. Perang Uhud 5000 malaikat. 5000 malaikat. Tapi bila berlaku peperangan, ramai di kalangan para sahabat mati. Kalah dan bukan perang Uhud kalah. Hak ni pun kita kena betul kan. Tak, perang Badar benar, perang Uhud pun benar. Tak ada kalah. Tak ada kalah. Dia kalah dia seperti mana Hunain. Kalah dia seperti mana Hunain. Kalah satu ketika dalam peperangan yang sama. Dalil dia mana? Sebab siapa dia tinggal medan perang? Di perang Uhud, medan perang Uhud ni siapa dia akhir sekali yang meninggalkan? Quraisy, Nabi kan? Siapa dia tanya jenazah? Siapa dia gali kubur dan untuk tanya syuhada-syuhada ni? Nabi daripada sahabat kan? Jadi Nabi ada akhir, mana Nabi daripada sahabat ni berada di medan perang sampai ke akhir. Macam mana boleh kalah ya? Kok lari tu kalah ya? Siapa dia tanya jenazah yang Zahur Kapi? Orang Islam kan? Bagaimana kita boleh faham dalam sejarah mengatakan bahawa peperangan Uhud kalah? Tak kalah. Peperangan Uhud tak kalah. Cuma satu ketika, seperti mana Hunain juga kan? Hunain Allah Ta'ala gambar kepada kita, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Allah Ta'ala turunkan ayat, gambarkan. Dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Hunain ni hadirin, orang Islam 12,000, orang Kapi sikit. Kabar sikit. Kalah peringkat awal, Nabi ada. Tapi peringkat permulaan, kemudian akhirnya menang juga Hunain pun. Sama, Uhud pun sama seperti mana Hunain juga sebenarnya. Tak kalah. Orang Islam tak kalah. Cuma Allah SWT, Allah SWT tunggu ayat bagi tahu pada para sahabat hikmah. Kenapa bila dalam peperangan Uhud ni ramai orang Islam mati. Allah Taala bagi tahu ini sifat berjuang. Mana dalam perjuangan ni hadirin,
akan berlaku gapo dia luka, akan berlaku kematian, itu sunnatullah dah. Bahkan syariat jihad di syariat akan sedih. Allah Taala boleh hapuskan musuh dengan kudrat dia. Tapi Allah SWT bagi tahu ayat-ayat selepas tu kan, tentang gapo dia, tentang hikmah kenapa jihad di syariat akan. Allah Taala bagi tahu dak supaya Allah Taala dak apa ambil di antara kamu sebagai syuhadaan. Kalau tidak nak mati syahid lagu mana? Kalau benar tak degi orang Islam tak kalah seorang apa? Nak mati syahid lagu mana? Sedangkan kelebihan mati syahid begitu besar, sebab tu Allah Taala jadikan. Dak apa yang berlaku tu supaya Allah Taala dapat ambil sebahagian di kalangan orang Islam mati syahid. Mati syahid. Dan orang kemudian orang melakukan kesilapan tu dapat ambil iktibar. Dan juga yang paling besar sekali Allah Taala bagi tu wali yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Untuk Allah Taala bersihkan. Jadi jihad dalam Islam ni hati, perang sendiri pun dia sebagai tazkiyah, sebagai tazkiyah. Untuk Allah Taala dapat zahirkan siapakah yang benar-benar berjuang, siapa yang benar-benar sabar di jalan Allah, siapa yang benar-benar berjuang di jalan Allah semua. Kalau tidak, dari sudut dakwah semua boleh dakwah. Tak? Semua boleh dakwah. Kita Islam, kita sokong pada Islam, kita sokong pada Islam dan bila jihad tu, jihad tu yang menentukan. Bila bila sama peringkat minta jiwa, bila sama peringkat minta harta, ha, di situ. Di situ dapat beza ke antara Islam yang sebenar, orang Islam yang sebenar dengan munafikin. Sebab tu zahir munafikin. Sebab tu qadiyah tentang peperangan Uhud ni ia berkait dengan munafikin. Bila Nabi buat keputusan untuk keluar, untuk pergi di luar, jadi hok gi dengan para sahabat tu 1000. Nak lawan 3000 tadi. Bayangkanlah 1000 gi, dak munafikin sekali ada. Ha ni. Oh ni qadiyah yang sangat besar. Oh, ni qadiyah berkait dengan bulan puasa kita, berkait dengan kita. Dak. Orang nak berjuang dengan semangat tak jadi. Sebab tu dalam Islam ni dak ditekankan bukan semangat. Ditekankan mana berjuang dengan semata-mata semangat tadi. Ia jadi lagu mana tengok ni? Allah Taala cerita. Ni natijah. Dalam surah Al Imran kita belajar hadirin perangai Uhud ni sama dengan teori hok dalam surah Baqarah. Bukan teori juga. Allah Subhanahu Taala sudah kemukakan dah. Dalam surah Baqarah, akhir Baqarah hadirin selepas jelas tentang nak bagaimana nak jadi mukmin, bagaimana nak bina generasi Islam. Allah Taala datangkan ahkam bagaimana nak bina hubungan sama-sama kita, bagaimana nak bina keluarga. Sebab peringkat akhir sekali Allah Taala cerita sebagai contoh Bani Israel tentang perjuangan. Konsep asas berjuang. Nak berjuang ni kena ada apa dia syarat dia? Nak berjuang ni dia kena ada pemimpin. Dia sifat pemimpin tu lagu mana? Di awal surah Baqarah. Allah Taala datangkan kisah Talut dan Jalut tu. Tak. Dalam surah Baqarah awal lagi, tak sebagai persiapan minda orang Islam bila ngaji Quran, sebab dia kena berubah dulu. Dia kita nak bina umat ni hati, paling kurang pun jiwa tu walaupun tatbik tak leh lagi, tapi dalam minda ni sudah ada perubahan. Kalau tidak tak leh. Kalau dalam kepala pun tak ada, seperti mana orang barat, seperti mana orang kafir, ya tak ada. Tak ada lagu mana nak bina keluarga. Tak. Tak ada. Tak mikir pun kehidupan nafsu semata-mata, tak leh nak bina. Sebab tu dalam surah Baqarah telah ajar pada kita konsep asah dalam perjuangan. Nak berjuang ni Allah Taala bagi tahu dalam surah Baqarah dia kena ada pemimpin. Dia sifat pemimpin lagu mana? Berilmu dan sihat. Itu asah bagi pemimpin. Kemudian Allah Taala datang ke kisah Talut Jalut ni, pemimpin kemahdah diri, tapi kalau pengikut dia, pengikut pun dia kena ada syarat juga. Kalau tidak, tak boleh nak berjuang ni. Sebab tu dia sedia ni umat Islam ni, kita nak bina diri bukan setakat Islam ni bukan tengok sekadar pemimpin seperti mana masyarakat kita sekarang ni. Tak. Bila berlaku masalah agama, masalah pada pemimpin semacam. Dah hadirin. Kita nak bina generasi ni hadirin. Dia pemimpin main peranan, rakyat main peranan. Islam cukup realistik. Sebab tu Allah Taala datang ke kisah Talut Jalut. Allah Taala bagi tahu syarat pemimpin lagu mana, kena ada ilmu, dia kena sihat. Itu syarat bagi pemimpin. Syarat kedua kena ada apa? Pengikut pula. Pengikut syarat dia kena ada taat. Kalau tak ada taat tak jadi. Dia Allah Taala datang ke kisah Talut. Bagaimana kita belajar kisah Talut ni? Talut dan Jalut kan? Jalut tentera kafir, Talut tentera Islam. Talut ni pemimpin orang Islam. Bawah Talut ni ada Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu tak jadi nabi lagi. Bagaimana Allah SWT lantik Talut jadi pemimpin hadirin? Dia dikonding oleh Bani Israel. Dan bagaimana Talut yang berilmu ni bawa tentera dia nak lawan Jalut. Jalut ni nama pun dalam sudut bahasa Arab, Jalut ni hadirin, Jalut orang yang mana hebat, yang gerung. Dia Tarut, Jalut, Talut ni wazir dia pun dalam sudut bahasa Arab ni orang hebat. Dia panggil apa isim mubalaghah belaka tu. Isim mubalaghah. Mana Jalut ni? Mana orang yang mana
panglima kafir hebatlah. Nak Taluk nak lawan Jalut. Bawa Bani Israel, lagu mana nak lawan? Oleh kerana Taluk ni syidik hari ni, Allah Taala cerita pada kita, tak. Sebelum nak berlawan dengan Jalut, dia kena uji dulu. Uji lagu mana? Taluk bagi tahu kepada Bani Israel, bawa dia bawa tentera Bani Israel ni, bawa Bani Israel ni nak gipu ya, ni semangat belakon. Bani Israel minta dengan Nabi mereka supaya doa pada Allah Subhanahu Taala supaya lantik seorang pemimpin untuk kita lawan musuh ni. Ha ni Allah Taala cerita pada kita dalam surah Baqarah lagi. Dan supaya kita dapat ambil intibah orang Islam yang baca Quran dan ambil intibah bahawa bagaimana nak bina umat kan. Dak kita tak boleh nak bina umat ni dengan perasaan semua-sama. Dia kena bina dengan amal. Kalau dengan perasaan dia jadi seperti mana Taluk. Taluk bawa pengikut dia tapi muka Taluk sidik. Dak Bani Israel sendiri minta nak berjuang, minta nak perang. Jadi bila Nabi mereka lantik Taluk jadi pemimpin, Taluk sebelum nak lawan Jalut ni sudah terbukti dah tentera kafir yang hebat. Jadi ni tak terbukti, Bani Israel tak terbukti lagi. Jadi sebelum nak menempuh medan perang hakiki yang sebenar hadir, maka Taluk kena uji dulu. Sebab tu Taluk bawa tentera Bani Israel, jalan jauh sehingga dahaga lelah. Maka Taluk bagi tahu pada Bani Israel, depan ni kita akan jumpa sungai. Ujian ketaatan. Kalau hak ni gagal tadi dalam medan perang lebih teruk lagi. Sebab tu Taluk bagi tahu pada Bani Israel depannya akan jumpa sungai. Taluk kata siapa-siapa pun tidak dibenarkan minum. Melainkan sekadar satu tapak tangan. Sekadar untuk ihlas dahaga. Dak minum sikitlah. Kalau kita kata minum segelas ya. Ni ujian ketaatan. Lepas jadi lagu mana? Majoriti, kebanyakannya dak jumpa sungai tu kak, bukan setakat minum, yang mandi terus. Tak dengar kata. Nak berjual lagu ni? Tak boleh berjual. Sebab tu bila lepas sebuah sungai tu, jalan-jalan royak kepada Taluk, oh, kami tak lawai dah, kami tak boleh kira ni. Lari ke? Huk tinggal siapa dia? Huk tinggal sikit lah bersama dengan Taluk. Ni, padahal huk gagal sebelum ni, masa sebelum nak perih apa dia? Huk naik mana ni gagal sekali? Kita kena lawai, nak lawai dengan semangat saja. Bila mari, bila nak berhadapan dengan musuh, lari. Dan ini telah berlaku pada para sahabat munafikin. Huk pergi dengan Nabi SAW, 1,000. Bayangkanlah 1,000 pergi. Tak, nak lawai 3,000. Dalam perjalanan, tak dekat dengan musuh kan? 300 lari kan? 300 lari dah. Dan ini benda ni kesal besar. Berani ke sampai lari medan perang ni, hati ni standard hukum gapo dia manusia siapa kau zaman kita lah ni pun hati. Lari daripada medan perang ni hukum dia bunuh ha? Lari medan sebab apa dia sebagai benteng negara, tiba-tiba bila mari musuh dia lari bahaya kan, dia bukan bahaya pada tentera kita, dia bahaya pada negara sendiri. Bayangkanlah 3000 mari nak serang Madinah. Nabi bawa 1,000, tiba-tiba 300 lari. 300 lari. Penangan munafikin. Tinggal 700. 700 nak lawan 3,000. Dan Allah SWT cerita dalam Quran. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran. Maklum kita tahu hari ini, yang menyebabkan kekalahan dalam peperangan Uhud apa dia? Pemanah. Lari daripada pemanah ni turun daripada bukit ha, tu. Sebenarnya kalau kita tengok dari surah Ali Imran, Allah Ta'ala kritik siapa dia? Allah, tak ada satu ayat pun kritik tentang pemanah, tak ada. Hadis pun tak ada, hadis Nabi tak ada, hadis Nabi tak ada, tak ada satu hadis pun Nabi kritik para sahabat turun daripada bukit, tak ada. Tapi betul lah, Nabi arahan Nabi ada supaya kekal di situ, sahabat turun tu kerana ijtihad. Dan ijtihad ni bukan satu kesalahan. Sebab tu dalam hadis pun tak ada Nabi kritik, dalam Quran pun tak ada kritik pemanahan. Yang kritik gapo dia? Tengok selepas Allah Taala cerita tentang kenapa hikmah jihad, ayat kita tengok surah Ali Imran, Allah Taala kritik gapo dia? Kritik sifat pengecut di kalangan sahabat. Kita kata peringkat awal sahabat bukan molek lalu kan, dalam Quran sebab tu kita baca sejarah kan, nak boleh kau jadi umat yang terbaik kan, kuntum khairu ummah, sahabat tu dia lalu proses semua, baik dari sudut ibadat, baik dari sudut muamalah, baik dari sudut akhlak. Jadi kita lalu proses belaka kan, sahabat kecing dalam masjid tu,
Sahabatlah mula-mula bila panggil Nabi kat kelung Nabi gitu. Allah Taala tegur tu ayat, beki-beki. Tak sikit-sikit. Peringkat awal. Hak ni pun peringkat awal. Peringkat awal. Tak. Allah Taala kritik gapo dia? Kritik takut. Kamu dulu tak bergeria nak perang dengan musuh. Tapi bila nampak musuh kat takut. Kemudian tak terkesan dengan propaganda, Allah Taala turun ayat berkenaan dengan gapo dia? Bila tersebar bahawa Nabi telah mati, ha ni masalah. Sebab tu Allah Taala tengok wama Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa in ma ta'u kutilan qalabtum ala aqabikum. Ha ni berkait dengan kita hadir. Terkesan dengan propaganda musuh. Sebab tu surah ni kekal hukum sebagai iktibar pada kita. Dalam perjuangan ni hadirin, orang Islam ni perlu belajar hadirin daripada ibrah ghazwah Uhud ni hadirin. Dalam perjuangan ni kita tak boleh terkesan dengan propaganda-propaganda yang dibuat oleh musuh. Kita hanya kena dengar patuh, dengar keputusan ketua, amir kita, dan juga tengok dalam syariat. Jangan terkesan dengan musuh, dengar. Ini menyebabkan kejatuhan kita. Dan ini besar. Ini besar. Tak, para sahabat, satu kumpulan para sahabat. Tak, dia padahal peringkat awal Uhud benar dah. Allah Taala gambar kan, benar dah peringkat awal. Datang dah nusrah Allah SWT dah. Datang dah. Cuma bila dilaungkan bahawa Nabi telah terbunuh. Nabi telah terbunuh tu jadi nana. Jadi kucuh. Bila tersebar, bila berita disebarkan bahawa Muhammad telah terbunuh, ketika tu sahabat jadi kucah. Jadi kucah. Dan Allah Taala tu ke panjang lebar kan, boleh kata dekat dengan semukan. Allah Taala kritik. Allah Taala kata tidak wama Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang diutuskan seperti mana rasul sebelum ni. Allah Taala tanya orang Islam, adakah bila Nabi Muhammad mati ataupun Nabi terbunuh kamu akan murtad? Ayat kan kita, kalau kita perhatikan dah, Allah Taala kritik dia sudut tu. Maknanya sahabat cukup terkesan, sebahagian para sahabatlah, bukan semua sahabat. Yang mana bila dengar Nabi telah mati, dah maka jadi nana. Jadi kucah. Dan ini dalam medan perang hadirin, dalam medan perang mana boleh keadaan lagu ni? Dan punca dia gawa, punca kerana takut. Punca kerana takut. Takut pada musuh. Takut pada musuh. Bila takut pada musuh, kemudian dengar mari propaganda, hati dia jadi nana. Ha ni Allah Taala marah dalam medan perang. Ha ni Allah Taala marah. Dan ni bahaya. Bahaya. Dalam peperangan Uhud, dalam surah Ali Imran, Allah Taala tekankan pada kita nak jadi orang Islam, nak bina sahabat-sahabat ni, jangan terkesan. Jangan terkesan dengan propaganda musuh. Terkesan kan? Jadi masalah. Dia tengok. Tengok Syria, tengok Iraq. Sebenarnya, di sebalik tu, orang Islam. Sama-sama Islam, kan perang kan? Belakang siapa dia? Musuh dia orangnya. Musuh suruh perang orang ni, musuh. Tak, orang kafir. Sebab tu orang Islam, selagi mana kita tak boleh nak bina orang Islam ni, walak pada orang Islam. Orang Islam ni, seperti mana satu bangunan. Selagi tu, mana kalau orang Islam ni boleh dikecek, boleh orang kecek. Tak boleh. Kita akan jadi main balas sama-sama kita. Sudahkah Quran kita hadirin dak ajar pada kita dan juga panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bagaimana nak bina umat yang mana kukuh. Baca surah ni sebelum peperangan Uhud, ayat sebelum tu. Ayat sebelum tetes Uhud gapo dia? Tetes supaya jangan terkesan dengan orang kafir. Jangan dengar nasihat daripada orang kafir. Jangan jadi orang kafir sebagai penasihat. Jangan berteman dengan orang kafir. Ayat sebelum tu. Kemudian bina orang Islam ni wa'tasimu bihablillahi jami'na wala tatafarraqu. Ni asal. Tapi atas dasar gapoan bersatu atas dasar Islam. Hadirin, kalau bersatu atas dasar benda lain, atas dasar kepentingan ataupun dalam istilah semasa ni siasah. Ijtihad siasah semata-mata untuk nak baik hadirin. Mai kena tipu bulat hadirin. Selagi mana orang Islam sama Islam kalau tidak bersatu atas dasar agama, atas dasar kerana Allah. Kalau bersatu atas dasar kepentingan, kita lalu berapa kali dah. Baiklah, moga terdesak sekarang ni baik. Lepas tu kat bila benar kat lagi kat, berebut jawatan pula kat, pisah pula kan. Duk main pun skala, tak saya ambil pengajaran lagi. Duk main lagu tu lah. Sebab tu dalam Islam ajar, nak bersatu atas dasar apa? Atas dasar kerana Allah. Sebab tu kena pujuk umat. Tak, kena pujuk orang Islam. Tapi kalau tak puas lagi kan, tak ada main tangan kepik kan, baru nak bersatu. Tapi bersatu pun atas rasa kepentingan. Atas kepentingan
Tak kira lah hadin, kalau bukan atas dasar kepentingan agama semata-mata hadin, dan kerana Allah semata-mata, maka kita akan boleh tengok lah. Lepas ni benar, lepas ni pula ada. Pilih raya soal lagi kak, balas sama-sama kita pula. Duk main lagu tu lah. Duk main lagu tu lah. Duk main lagu tu lah. Sebab apa? Sebab bersatu ni kerana ada agenda masing-masing. Dan Nabi telah bagi tahu dah ni, ni fitnah akhir zaman. Nabi sudah bagi tahu dah. Akhir zaman nanti akan kesatuan dibina atas dasar kepentingan. Tak, mereka jadi apa dia? Teman secara terterangnya, tapi musuh secara batin. Dalam perut musuh. Dalam perut musuh. Dan ni umat celaka, umat celaka. Dia peperangan Uhud cerita pada kita bagaimana umat Islam ni nak dapat nusrah Allah SWT, dia kena ada apa? Dia kena tidak boleh terkesan dengan propaganda musuh. Dan Allah Taala kritik muka surat, lebih kuat muka surat beritahu pada para sahabat, jangan terkesan dengan propaganda musuh. Lagu mana hebat pun dia, propaganda musuh ketika itu kepada Nabi mati, tak ada propaganda gak boleh lagi, lebih hebat lagi, lebih teruk lagi. Nabi telah mati, tak menyebabkan sahabat jadi kucuhan, jadi pening, tak tahu nak lagu mana. Bila pun Nabi mati, atas dasar kau nak jual. Jadi Allah SWT tegur para sahabat, dia bagi tahu kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsirun fama wahanu lima adha. Allah Taala cerita bahawa banyak para nabi yang Allah Taala utus sebelum ni berperang bersama mereka, ramai orang soleh. Tak, bila berlaku musibah mereka tidak rasa lemah. Allah Taala pujuk tak para sahabat, bagi tahu pada mereka. Dan akhirnya selepas para sahabat sedar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar ke zahir diri dia, dia tidak terbunuh. Dia panggil semua para sahabat ketika itu sekali lagi. Dan para sahabat berkumpul semula bersama dengan Nabi dan berjuang, dan akhirnya dapat kemenangan dalam peperangan Uhud. Itu yang pertama. Ibrah kita yang pertama dak musyarat. Dak gapo-gapo bila berkait dengan urusan perkara yang penting, perkara yang bersama tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak guna wahyu. Dak Nabi musyarat sama-sama. Nabi ajar pada kita. Sebab tu bila Nabi wafat, Nabi nak wafat, Nabi boleh takyin, Nabi boleh pilih siapa yang nak jadi khalifah. Dan Nabi kata umat ni sudah dididik dengan sempurna dah. Tak perlu nak lantik siapa-siapa. Pada musyarat sama-sama sendiri boleh selesai. Yang pertama dak musyarat. Nabi musyarat Ibrah daripada Ghazwah Uhud. Yang kedua, dak orang Islam ni perlu dibina supaya tidak terkesan dengan propaganda musuh. Tidak terkesan dengan propaganda musuh. Dan ini benda asah, benda asah. Dalam nak bina umat, dalam nak bina generasi. Dan yang ketiga, tak ada kita nak huras ini, tapi kita bagi tahu dak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dak selepas peperangan Uhud kan, lepas peperangan Uhud dia mati hok mana mati dengan sebab tindakan munafikin. Kita kata tindakan munafikin, tindakan munafikin. Ramai di kalangan para sahabat mati, depa saudara Nabi sendiri pun mati kan, sebab mana kita maklum. Dan ni kerana apa? Propaganda yang dimainkan oleh siapa? Oleh munafikin juga, oleh munafikin. Dan dalam perjalanan ni kita ayat bagi tadi hok 1000 tu balik 300 kan? Munafikin dak lari. Jadi lepas peperangan Uhud, bagaimana Nabi nak muamalat dengan munafikin? Bagaimana Nabi nak muamalat dengan munafikin? Nabi Allah Taala ajar, Allah Taala turun ayat. Turun ayat. Tak. Sebelum ni munafikin hadirin hanya tak mari sembahyang subuh, tak mari sembahyang isyak ya. Tak. Dia mak sembahyang Zuhur sebab ramai-ramai mari. Dia kecek depan Nabi lagu lain, belakang Nabi lagu lain. Sekadar tu, mana munafikin ni sekadar kecek, kesal dia tak nampak kan. Tapi selepas Uhud kan, kerana peranan munafikin ni mati hok mana mati. Pak saudara Nabi mati. Bayangkan pergi 1000 lari 700, lari 300 kan. Mana nak lawan 3000, lari medan perang. Sepatutnya balik peperangan Uhud ni Nabi panggil munafikin belaka, kira hukumlah hadir. Tak. Sebab kesilapan yang telah mereka buat tu sampai peringkat mati ni para sahabat ni. Allah Taala turunkan ayat. Tengok cara Nabi nak bina umat, nak bina orang yang mana zahir menzahirkan Islam dalam batin dia tu. Tak, sama ada tak suka pada Islam atau tak suka pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala perintah apa ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Taala perintah pada Nabi supaya maafkan mereka.
Malah doa untuk mereka. Lepas tu musyarak macam biasa dengan mereka, dengan munafikin. Ini ibrah yang sangat besar untuk kita menyatukan umat. Untuk kita menyatukan umat. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak benar munafikin buat masjid lain. Dan Nabi tidak takyin pun ni munafikin ni. Tak ada. Sebab tu tak ada riwayat kan. Riwayat sahih tak ada pun. Kita tak kenal pun siapa dia sahabat munafik. Tak kenal, tak ada. Disembunyikan sungguh. Disembunyikan. Dan ini cara Nabi. Sedangkan munafikin tahu penuh kan surah munafikin pun ada. Surah munafikin ada. Ini cara Nabi. Nabi suruh Allah tak nak perintah sendiri daripada Nabi supaya maafkan mereka, istighfar untuk mereka dan musyarak macam biasa. Ini cara kita. Buat bila kita lah ni zaman ni kita. Zaman bila kita nak bina umat ni. Bila kita tengok ada saudara-saudara kita orang Islam kita. Tak condemn Islam ataupun tak suka pada Islam, nampak zahir dia tak. Tak. Munafikin lah kalau bahasa kita. Tak. Tak secara. Tak. Jangan cepat kita sebut nama dia. No, munafikin dia tu. Munafik dia tu. Tak. Tak ada guna. Tengok cara Nabi SAW. Nabi suruh sekali. Mari majlis. Sebar ke majlis-majlis ilmu. Sebar ke pengajian. Sebar ke gambar dia. Ilmu. Biar berubah. Supaya, seperti mana munafikin. Munafikin selepas berlaku tu. Tak. Nabi Allah Ta'ala perintah supaya duduk sekali. Semaya sekali. Duduk dalam majlis sekali. Sebab perkara ni akan berubah. Kadang-kadang munafikin ni, dia jadi munafikin. Kita jangan ingat munafikin ni dia standard sama kan. Tak. Walaupun asah dia munafikin ni apa dia? Menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Hak tu kafir tu hati. Dia ada munafikin ni jadi munafikin kerana kawan. Kerana kepentingan dia terjejah. Kerana kedai dia terjejah, ekonomi dia terjejah, perniagaan dia terjejah. Sebab apa? Sebab keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat kan? Bila Nabi hijrah, tengok kita kena secara ringkas apa satu orang itu jadi munafikin. Kita ingat, jangan ingat munafikin ni dia ni nak dak kan. Kadang-kadang kerana tekanan keadaan tu orang itu jadi munafik. Bukan dia nak jadi munafik, tapi sifat dia. Dia ayat turun ni merakalkan perkataan-perkataan yang keluar ni, perkataan lagu ni munafik. Perkataan lagu ni munafik. Jadi tengok ketika mana Nabi hijrah ke Madinah ni. Madinah jadi lagu. Madinah ni oleh kerana terima Nabi musuh dengan semua orang Arab. Bagi kesal kan? Bayangkanlah kita terima satu orang menyebabkan negeri kita ni musuh dengan semua negeri. Pas kita ada nego dengan negeri tu, kita ambil bagian dengan ni, mana habis? Kerana sebab terima dia, habis perniagaan kita punah. Baru tak jadi munafikin. Jadi munafikin. Yang kedua, muhajirin gi hijrah selas pinggir, tak bawa agama. Dahlah kita ni susah dah masuk Islam dah. Mari menyusahkan pula. Dah susah pula lama ni. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima bertambah susah. Sebab tu satu orang tu keluar dak bila dengan sebab terima Nabi kan, makanan tak ada. Madinah makanan tak ada kan. Rumah Nabi 3 bulan tak berasak tu rumah Nabi, rumah para sahabat ni. Sebab kerana terima Nabi ni anak dia tak makan. Ha orang kita ni perut kenyal hati ni. Tak jejah gapo-gapo lagi. Ha tengok nak bina. Tengok sejarah. Mana yang hari ni bila kita nak bina umat ni, kita kena sedia perkara lagu ni. Kita nak berjual lagu mana kalau kita tidak sedia. Benda ni Quran cerita. Sebab tu kita ajak umat. Kita bukan kecek supaya sedia. Tak. Bila dia baca Quran sudah bina kesediaan, istidak ni. Kalau tak ada hari ni, jadi seperti mesin. Tengok bila Mursi naik. Tengok ambil Ibrahim. Bila Mursi naik ke dok, orang suka tu kat mula-mula. Hafiz Quran, pemimpin. Suka je ni. Tahun pertama, KDNK jatuh. Sudah. Inflasi. Peluang kerja tak ada. Mula komen dah. Bapun, barat mesti sekat. Amerika sekat, orang tu sekat. Mesti tekan ni. Tengok. Tak ada sepenggah je ni. Tak. Rakyat mesti sendiri. Guling ke dia. Sebab masyarakat tak sedia kan? Anak muda tak sedia. Anak muda terpengaruh dengan propaganda orang lain lagi. Sebab tu jiwa ni tak lehen. Sebab tu kita nak kecek lagu ni masyarakat terkejut pula. Sebab tu ajak baca Quran. Quran akan ajar dan sejarah akan ajar pada kita bagaimana Nabi bina. Nabi nak boleh ke Rom dia parasi jatuh hati ni. Hak ni umat ni kena lalui. Kena lalui. Kita kena lalui susah payah. Kena lalui inflasi, kena lalui gapo dia peluang kerja tak ada. Tak ada kerja. Ashabus Suffah. Apa jadi Ashabus Suffah? Tak ada kerja. Tak ada kerja sungguh, tak ada kerja. Tak ada kerja. Apa ramai mana? Ashabus Suffah. Tak lewat gapo ni. Maka orang ni umat ni kena sedia. Tapi kalau orang ni tak sedia gak, tak jadi. Mari orang tawar lagu lain gak. Pas nak bina Islam lagu mana sungguh? Tak leh.
Sebab itulah benda ni besar, benda yang mana kita belajar ni tentang surah Ali Imran, tentang ghazwah Uhud ni sebenarnya satu klimaks juga yang mana umat ni kena faham. Setiap umat ni kena faham. Sebab tu Allah Taala tekankan ayat, adakah kamu fikir kamu boleh masuk syurga mudah-mudah? Kan? Tak lalu lagi apa yang telah dilalui oleh orang-orang sebelum ni, seperti mana para sahabat, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sunnatullah dah, dia tak berubah ni. Kita tak ada jalan shortcut lain dah. Nak maju, nak bangkit hadirin, maka jalan susah tu kena lalui. Sama ada generasi kita, kalau kita tak sedia lagi, tak, generasi kemudian tak, tak akan bangkit. Mana kalau kita fikir logik, Nabi dan para sahabat, Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, orang hebat lagu ni pun nak boleh bina Islam ni biar jadi naik, mereka kena hadapi kesusahan demi kesusahan. Pas kita lagu ni dengan amalan lagu ni nak naik dengan mudah-mudah, tak, dia kena lalu. Ini sunnatullah dah, ini Quran bagi tahu pada kita, ini Quran bagi tahu, dan kita boleh bagi tahu pada umat dengan bahasa yang mudah. Kita ajak baca Quran, Quran akan royak. Sebab tu kena tadabbur, sebab tu kena faham. Kalau baca saja, duk main baca saja, tak jadi juga. Sebab tu Quran akan bagi tahu hakikat perkara lagu ni. Tak, bagaimana nak bina umat ni, bagaimana nak bina generasi ni, bahawa umat ni kena sedia. Sebab tu bila mari, bila kita dapat kedudukan ni, kita jadi kemah. Kita jadi kemah. Marilah gajah rimah lagu mana pun, kesusahan lagu mana pun, kita tak sedia. Kalau tidak kan, tak ada. Kalau tidak terkesan dengan dunia kan, orang lain mari tawa hebat lagi kan, jadi kaya mudah lagi kan, tinggal Islam. Sebab itulah ini sunnatullah. Bukan tak ada senang kan, sahabat senang kan, Rom dia pasti jatuh kan, sahabat jadi kaya kan. Tapi sebelum nak dapat lagu tu kan, maka kita kena sedia jiwa orang Islam ni kena benar-benar nak diislahkan, bahawa benar-benar pejuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada jalan lain, dia memang kena sebab tu kena bina hubungan dengan Quran, dengan bina hubungan dengan Quran. Dan nak tengok umat ni hadir tak boleh bangkit ke tidak bangkit, maka Quran lah sebagai neraca dia. Selagi mana umat ni tak ada hubungan dengan Quran, maka dia nak hadapi ujian lagu mana, dia tidak ada sumber kekuatan. Sebab tu ambil peluang. Kita ada kesedaran dak seluruh bukan kata tempat kita, seluruh negara sebenarnya orang Islam ni sudah ada gapo dia kesedaran melalui Quran. Seluruh negara duk channel mari ngaji. Sepo kita lah dak seluruh negara sekarang ni, baik negara kita sendiri pun. Jadi ambil peluang kesedaran sikit ni, walaupun kita tak boleh nak bangkit pada generasi kita ni, mungkin generasi anak-anak kita ni, mereka lebih berkemampuan, lebih ada ketahanan, lebih ada kefahaman. Sebab apa? Mereka sudah dididik dengan Quran, mereka lebih hampir dengan Quran. Generasi yang nak bangkit ni, mereka kena rapat dengan Quran. Kalau tidak, tak boleh. Rum dia pasti jatuh pada para sahabat ni. Quran ni kita bagi tahu pada kuliah kita lalu kan, khatam Quran lagu mana, 7 hari sekali khatam Quran. Bah kita setahun sekali pun payah nak khatam hadir. Panak bakit lagu mana? Tak leh. Noh. Allah Taala bagi pada para sahabat ruh dia parasi jatuh pada mereka ni, amalan mereka lagu mana? Hubungan mereka dengan Quran lagu mana? Tak. Ayat-ayat tentang mata, ayat-ayat Quran tentang mata ada pada mata sahabat. Ayat pada kat tangan ada tangan para. Mana ada pada kehidupan para sahabat? Kita tak tahu mana, ayat tak tahu mana, kita tak tahu mana. Tak tahu mana. Baca pun tak tahu mana. Jadi nak bangkit lagu mana? Nak bangkit lagu mana? Walau bagaimana pun kita masih berpeluang. Zaman Nabi nak bentuk para sahabat lebih tua daripada kita. Kita dengan masjid ekor kita bagi tahu kan. Dengan suara kita lah ni, masyarakat kita tidak buta huruf. Masyarakat belajar, masyarakat yang mana lebih molek lagi. Mana Allah Ta'ala letak kita zaman ni, molek dah kita dengan zaman ni. Kalau kita duduk zaman Nabi hati ni, rasa pas kita munafik hati ni. Bayangkanlah Nabi hadis bagi tahu munafik tak mari semaya isyak dengan semaya subuh hati ni. Oh, kalau kita kali Zuhur pun tak mari juga, panah. Tak. Kalau kita duduk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau musim panah Madinah pula ke. Masjid pas zaman Nabi bukan ada aircon ke pun. Masjid pula atas tanah lagu tu. Nak jaga sembahyang Jumaat lagu mana tadi? Ai. Zaman lah ni masjid aircon pun tak mari juga tadi. Tak mari juga. Apa banyak kan? Tak, sebab tu kata mujur benar dah kita duduk zaman ni sebenarnya. Memang kita tidak layak kan? Dengan manja kita, dengan sifat kita gini. Walau bagaimana pun hadirin, tak, ambil suasana, ambil daripada kesan Ramadan tahun lalu, boleh lepas tak, kesan tu tak, bina semula sikit-sikit, walaupun selepas dah hok terlepas dah lah tak, witi terlepas dah, hok mana terlepas dah tak, tinggal dah baru sebulan kemah dah kan, tinggal juga semai witi tak, tinggal apa ni, baiki semula, baiki selu-selu, baiki semai Jumaat kita, baiki rawatik kita, baiki semai witi kita, kena ada amalan-amalan. Sebab ni akibina, ini perjuangan ni, bila mari ujian semaya-semaya kita,
ibadat-ibadat kita ni akan bagi kekuatan dalam perjuangan. Tanpa benda ni, hati ni kita akan roboh. Kita akan roboh. Jadi sekali lagi ibrah daripada ghazwah Uhud ni, asahnya dalam muamalat, dalam hubungan kita nak bina ni, kena ada musyawarah. Kena ada musyawarah. Dan yang kedua, jangan terkesan dengan propaganda musuh. Propaganda musuh. Dan yang ketiga hati ni, bekilah muamalat dengan kita. Lagu mana sikap dia tak nampak keluar daripada mulut dia seperti mana orang munafikin, gapo-gapo dak. Jangan kata dia munafik. Tak. Biasa dalam proses. Dalam proses ni orang kita berlaku dulu. Okey, ajak pada majlis ilmu. Ajak pada sembahyang Jumaat. Ajak pada Quran. Jadi Quran akan baiki dia. Tak. Hubungan dia dengan masjid akan baiki dia. Hubungan dia dengan majlis ilmu akan baiki dia. Ini cara Nabi baiki para sahabat. Yang mana di Madinah peringkat awal ramai munafik, akhir sempat sehingga Nabi nak wafat ni tinggal ni orang. Tinggal ni orang. Sebab apa? Kesan apa? Kesan amalan-amalan. Kesan sembahyang Jumaat. Kesan daripada Quran. Kesan daripada majlis-majlis ilmu. Kita pun begitu. Tak. Jangan kita keluar ke orang. Oh, ni pok munafik. Dah, dah. Orang kita berlaku. Orang Islam ni. Orang kita berlaku. Walaupun nampak lari sikit. Tak, tak secara. Kita pun ajak pada majlis ilmu. Kalau kita duduk main. Oh, ni bukan orang. Ni set orang ni. Ni set merah. Ni set. Apabila tak jadi. Kita buat. Mari. Buat macam biasa. Tegur macam biasa. Ajak pada majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu. Dengan berkat sembahyang Jumaat. Dengan berkat kepada Quran. Maka hati mereka akan jadi betul semula. Dan hati kita pun akan jadi betul. Dan mudah-mudahan Allah SWT terima kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita dan juga generasi kita ni sebagai asbab perubahan kembalinya manusia pada Islam. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kaya daripada Allah. Aku liku lihada wa astagfirullahaladzim liwalakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam. اللهم فقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من أولى رضينا بالله ربا وبالإسلام نبي محمد نبي ورسوله والحمد لله.